Acara 100 meter gaya bebas wanita pemegang rekod kebangsaan ada dalam senarai ini. Dan lepaskan sekarang kita perhatikan lorong yang ketiga. Liu Yibing pemegang rekod kebangsaan yang lakukannya pada 4 Jun 2022. 57.56 saat lorong yang ketiga kita akan berikan perhatian. Lorong yang keempat Kelly Teo juga perenang yang memberikan tumpuan sekarang 1, 2 dan 3 dan berhampir antara mereka, tapi di depan, jauh depan sedikit adalah Liu Yibing dari Sabah yang sampai terlebih dahulu di 50 meter yang pertama. Rekod kebangsaannya adalah 57.56 saat yang lakukan tahun ini dan dia berada di depan sekarang. 2, 3 dan 4 nampak rapat, tapi yang diharapkan jelas dia berada di tempat yang pertama untuk mengejar rekod kebangsaannya 57.56 saat. Sekarang dekat di sebelah kanan ini lorong yang keempat Kelly Teo bersama dengan Yong Wan Manwi dan juga di lorong yang kedua Yap Inci dari Belas Ketuan, tapi dia akan sampai terlebih dahulu dengan catatan masa kali ini 57.64. Sedikit sahaja tidak dapat untuk memperbaiki rekod kebangsaan yang 57.56. dia melakukan 57.64 saat untuk memenangi pingat emas di tempat yang pertama. Tapi sudah cukup. Dia tidak gembira dengan catatan yang dilakukannya ini. Tapi dia sudah percaya dengan pingat emas. Mungkin dia harapkan dapat memecah rekod kebangsaan yang dilakukannya pada bulan Jun lalu dalam kejuaraan age group di bawah umur ketika di Sabah dia melakukannya di sini, di Bukit Jalil pada 4 Jun 2022. Dan kita lihat yang rapat adalah di belakang penentuan pingat perak dan pingat gangsa, kerana pingat emas jelas menjadi milik Liu Yibing dari Sabah yang juga menang pingat emas 200 meter gaya bebas wanita. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak gembira dengan keputusannya, tapi dia percaya menangi pingat emas. Sedikit saja, mungkin dikecewa kerana sedikit saja dia tidak dapat untuk mengatasi rekod kebangsaan miliknya. Ini keputusan yang kita tunggu dan rasmi bagi 100 meter gaya bebas wanita akhir dengan Liu Yibing dari Sabah 57.64 saat pingat emas di pingat perak dimenangi oleh Leong Wan Mei dari